jajan nih. Tidak lanjuti dari surat dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa pelatihan kebakaran ini adalah salah satu untuk mencegah terjadinya kebakaran yang telah terjadi di Lapas Tangerang. Jadi Lapas Kabupaten Karimun memiliki gagasan bahwa dia harus mengetahui tentang bagaimana penanggulangan diri bahaya kebakaran. Jadi meminta kepada kami dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun untuk mengadakan pelatihan dan simulasi tentang pencegahan bahaya kebakaran. Materi apa saja yang sampai? Materi pertama kita tentang perilaku api, karena perilaku api itu penting, karena api itu tidak muncul secara sendirinya, ada unsur-unsurnya, maka itu kita harus tahu tentang perilaku api. Yang kedua tentang apar, karena aparnya adalah alat yang sangat umum digunakan untuk mencegah penanggulangan dini bahaya kebakaran, karena apar ini adalah sangat umum kita jumpai di tempat keramaian, perkantoran dan pelayanan publik. Makanya kita harus mengadakan materi perilaku api dan apar, dan yang tidak kalah pentingnya formasi regu. Karena formasi regu ini, karena dalam melaksanakan pemadaman kita harus tahu formasi regu, karena setiap terjadi kebakaran kita harus cepat dan tahu apa fungsi-fungsi kita sebagai pencegah dan penanggulang kebakaran. Harapannya ke depannya? Harapannya mudah-mudahan kita tidak maulah apa terjadi kebakaran di lapas, ya, karena itu kalau terjadi kebakaran itu sangat merugikan, ya, karena kita di Tangerang itu ada sekitar 40 korban jiwa, Pak, ya. Nah, tidak tutup kemungkinan kalau kita tidak terbentuk dari sekarang, kebakaran itu bisa aja terjadi di mana-mana. Nah, itu makanya di lapas Kabupaten Karimun dibentuk tim untuk reaksi cepat untuk menanggulangi kebakaran. Ini ya, Pak. Ini yang bergerak di bidang laboratorium. Kita tidak ada, Pak, ya. Nah, ini bisa. Kalau tempat kalau panas, dia ya, bisa menyebabkan suatu penguapan, bisa menyebabkan suatu ledakan. Jadi, ke alangkah baik. Suatu bangunan, Pak, lantainya 4. Terbakar lantai, Pak, ventilasi semua tertutup. Jadi, panas itu sangat cepat naik ke atas. Kadang-kadang kebakaran di bawah. Iya. Sabar dik, belum diangkat dik. Selalu habis.